Halo guys, jumpa lagi di channel Papa Bikers. Oke, bagi kalian para pengguna atau pemilik sepeda motor matic Honda ya, seperti ADV, PCX, Forza, PCX Hybrid ya. Nah, kalian mungkin di beberapa kali kesempatan pernah memperhatikan sekujur bodi motor kalian ya. Nah, terutama nih bagi pemilik ADV 150 nih. Nah, kalian pasti pernah melihat di bagian dekat knob smart key-nya ada komponen kecil ya, berupa cover yang menutupi di bagian sisi kanan dari knob smart key. Nah, komponen ini bernama lead emergency smart key ya. Jadi posisinya adalah ini berupa cover yang menutupi lubang dari tempat kita memasukkan emergency key-nya atau kunci daruratnya. Jadi bagi kalian nih yang kehilangan remote smart key-nya ADV 150, nah sementara mungkin kalian pengen buka joknya ini ya. Nah, jadi kan kalian bisa buka joknya dari bagian posisi emergency key-nya. Jadi kalian tinggal buka cover yang ini. Nah, nanti ada di dalamnya slot ya, atau tempat dudukan dari emergency key-nya yang dapat membuka jok dari Honda ADV 150-nya. Nah, komponen kecil ini rawan sekali. Rawan maksudnya adalah cover kecil ini seringkali hilang nih. Jadi gue punya pengalaman kenal dengan beberapa orang konsumen, pemilik dan pengguna Honda ADV 150 yang mengaku kaget tiba-tiba cover kecil ini hilang nih di parkiran. Nah, padahal ya motornya cover itu posisinya terpasang dengan baik. Tapi emang cover ini sangat mudah sekali untuk dibuka. Nah, kalau dia udah terbuka atau udah hilang dari kedudukannya, posisinya akan bolong sehingga nggak enak untuk dilihat. Nah, jadi cuma butuh waktu sekitar 2 atau 3 detik untuk nyolong yang namanya cover dari emergency key-nya ini. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri, dan ini gue praktekin ya. Jadi membukanya sangat gampang, tinggal dorong ke bagian luar. Nah, covernya akan segera hilang. Nah, ini yang berapa kali kejadian. Dan kalau kita lihat-lihat, ini harga partnya kalau dilihat di katalognya Honda Cengkareng ya, ini hanya Rp10.000. Namun kalau misalnya ini hilang, kalian belinya ke dealer dan di dealer statusnya itu nggak ready alias nggak tersedia, tentu opsi lainnya adalah kita belanja online ya, di marketplace ya. Nah, yang jadi masalah adalah di marketplace harga komponen kecil ini lebih mahal dibandingkan kita beli di dealer dengan kode komponen yang sama, kode part yang sama. Ini harganya di atas dari harga jual yang ada di dealer. Nah, jadi kalau perbandingan nih antara Honda Cengkareng ini cuma Rp10.000, Honda Cengkareng ini websitenya ini ya, toko online-nya Honda ya, ini yang posisinya itu di Pulau Jawa sana. Nah, jadi biasanya ini jadi referensi bagi para FLP Honda, terutama di bagian part counter ya, untuk mencari kode part. Nah, seperti ini. Jadi di marketplace harganya ini macam-macam. Ada yang Rp30.000, Rp35.000, Rp40.000, Rp70.000. Bahkan ada juga nih yang harganya lebih mahal ya, lebih tinggi dari Rp100.000. Nah, jelas-jelas hal ini tentu bikin kesal ya. Kenapa kesal ya? Dengan kode part yang sama, tapi harga partnya berbeda antara kita belinya online ya dengan kita belinya di dealer. Dan tentu bagi kalian yang merasa ini hilang nih bagian covernya ini, nah kalian mau nggak mau ditutup dong. Nah, tentu harus beli dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, apa solusinya untuk mengatasi masalah ini? Nah, jadi kita emang lebih baik pakai prinsip mencegah daripada mengobati. Jadi ketimbang nanti kita menyesali setelah terjadinya kehilangan dari part kecil ini, alangkah baiknya kita cegah terjadinya kehilangan. Nah, jadi kalau menurut gua ini ada beberapa opsi nih yang bisa dipakai agar part kecil tidak hilang. Nah, yang pertama, kalian bisa kasih lem di bagian covernya ini. Jadi bagian sisi cover itu kalian bisa kasih lem cair gitu ya.
Nah, posisinya itu akan merekatkan cover tadi kedudukannya, sehingga akan lebih susah untuk dibuka. Jadi posisinya tinggal kasih lem di bagian sisinya ini. Nah, itu akan susah untuk dibuka. Dan yang kedua, kalian juga bisa kasih skrup atau baut kecil ya. Nah, tapi ini akan sedikit lebih repot karena kalian harus ngebor untuk posisi bautnya. Atau opsi ketiga, kalian bisa menutupi bagian covernya dengan kayak plastik less body gitu ya, atau bisa berbahan scotch-like, nah, berwarna gelap ya, senada dengan warna cover belakangnya itu. Nah, jadi itu posisinya akan menutupi sehingga akan lebih susah untuk dibuka. Kalaupun orangnya mau niat ngambil ya, maling, itu mereka harus memotong bagian plastik cover tadi ya dengan pisau cutter mungkin ya. Tapi pastinya itu akan lebih aman dibandingkan dibiarkan begitu. Dan semoga konten ini bermanfaat, terutama bagi kalian para pengguna dan pemilik Honda EDV 150 yang pastinya nggak mau dong part-part kecil di motornya dicolong orang ya. Nah, jadi kalau dulu yang biasanya hilang dicuri itu adalah emblem ya, atau stiker timbul dari logo FI. Ini biasanya di motor matic Honda, FI atau fuel injection ya. Nah, kalau sekarang ada-ada aja nih yang hilang, kalau nggak emblem. Kalau enggak ya seperti cover dari emergency key tadi. Partnya kecil sih, tapi kalau hilang bikin tampilan motornya jadi jelek. Jadi ya alangkah baiknya kita mengamankan sebelum terjadinya kehilangan. Karena yang namanya kehilangan tuh enggak enak, bikin perih. Cie baper. Oke, terima kasih nih bagi kalian yang udah nonton. Jangan lupa dukung gua berkarya di YouTube channel Papa Bikers ya. Kalian bisa like, comment, share, dan subscribe. Dan semoga kita semua dapat berkendara dengan happy, dengan aman, dengan nyaman sampai kapanpun. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Go Papa Bikers, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.